Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajuma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, gambaran bidadari surga dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bidadari surga sebagai kenikmatan bagi setiap hambanya yang bertakwa dan beriman. Dan bidadari diciptakan tanpa celah, tiada bandingannya jika bersanding dengan perempuan-perempuan dunia, karena bidadari surga tak memiliki masa yang memudarkan kecantikannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Fihinna khairatun hisan," di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Quran Surah Ar-Rahman ayat 70. Dan inilah gambaran bidadari surga yang tercantum dalam Al-Quran. Yang pertama, perempuan yang suci. Bidadari di surga ini digambarkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 25 adalah perempuan yang tidak mengalami menstruasi, tidak nifas, buang air kecil, buang air besar, meludah, keluar ingus, dan kotoran wanita dunia lainnya. Selain itu, hatinya suci dari akhlak buruk, lisannya dijaga dari kata-kata kotor, cintanya suci karena hanya tertarik kepada suaminya. Demikian pula pakaiannya suci dari najis dan kotoran. Yang kedua, cantik lahir batin. Dalam Surah Ar-Rahman ayat 70, Allah berfirman bahwa di surga terdapat bidadari yang baik akhlaknya lagi cantik parasnya. Terkumpul kecantikan lahir dan batin pada bidadari surga itu. Yang ketiga, dipingit dalam rumah. Sementara dalam Surah Ar-Rahman ayat 72 dikatakan bahwa rumah para bidadari surga itu terbuat dari mutiara. Bidadari-bidadari surga yang kulitnya putih bersih itu menyiapkan diri untuk suami mereka. Mereka pun hanya keluar untuk berjalan-jalan di kebun dan taman surga seperti para putri raja. Yang keempat, menundukkan pandangannya. Bidadari surga digambarkan dalam Surah Ar-Rahman ayat 56-58. Mereka menundukkan pandangan dan hanya terpusat pada suaminya. Mereka tidak memandang pria lain serta tidak tertarik selain suaminya. Selain itu, mereka juga menjaga untuk tidak keluar rumah mengumbar aurat pada pria selain suami mereka. Yang kelima, berdandan indah dan sebaya. Bidadari surga berdasar Surah An-Naba ayat 31-33 digambarkan perumpamaan mereka berdandan indah dan diciptakan dengan umur sebaya pada usia puncak kematangan sekira usia 33 tahun. Mereka adalah gadis-gadis yang diciptakan selalu perawan yang sama umurnya dan tidak pernah tua. Yang keenam, belum pernah ada sebelumnya. Dalam Surah Al-Waqiah ayat 35-37, Allah berfirman bahwa bidadari surga adalah wanita yang diciptakan secara langsung, tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya. Selain itu, para bidadari di surga itu diciptakan dengan bentuk dan sifat yang paling sempurna dan tidak dapat binasa. Yang ketujuh, kecantikan yang sempurna dan mata berbinar. Dalam Surah At-Tuhan ayat 51-54, bidadari di surga digambarkan sebagai wanita yang jelita dengan kecantikan yang sempurna luar biasa. Mereka memiliki mata yang jeli dan berbinar. Kedelapan, belum pernah disentuh. Fakta bahwa mereka perawan karena para bidadari surga ini belum pernah dinikahi dan disentuh oleh manusia sebelum penghuni surga yang menjadi suami mereka dalam Surah Ar-Rahman ayat 56. Dan yang kesembilan, menjaga kehormatan diri. Para bidadari surga adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya, tidak memandang lelaki kecuali suami mereka. Bidadari yang tidak liar pandangannya dan jeli matanya, ibarat mutiara yang tersimpan, bermata indah, lebar, dan berbinar. Ini semua termaktub dalam Surah Asy-Syaffat ayat 48-49. Itulah gambaran bidadari surga dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.